Festival Hewan Peliharaan ketiga di Palembang dibuka langsung Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan Karnaval Hewan Peliharaan. Festival ini menjadi salah satu kegiatan menyambut hari ulang tahun Palembang pada 17 Juni 2017 mendatang. Festival ini diikuti lebih dari 1.645 peserta dengan menampilkan hewan peliharaan masing-masing. Mereka berasal dari berbagai daerah di luar Sumatera Selatan. Selain sebagai promosi vaksinasi untuk kesehatan hewan peliharaan, juga digelar berbagai lomba, mulai dari lomba burung berkicau, kontes kucing, anjing, hingga ayam hias. Dan yang paling penting, ini juga untuk persiapan kita mengadakan event-event besar seperti ini agar banyak yang berdatangan ke Kota Palembang, sehingga nantinya Kota Palembang lebih dikenal baik dari kebudayaannya, pariwisata, destinasi pariwisata maupun tenun-tenunnya dan makanannya. Harapan kita seperti itu, dan ini juga untuk persiapan kita menyambut sebagai tuan rumah Asian Games. Bahwa tujuan ini adalah selain kita juga memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang ke-1334 yang jatuh nanti pada tanggal 17 Juni 2017, juga tentu kita mencoba untuk mempersiapkan dalam konteks Asian Games 2018. Dan ini juga berdampak terhadap kegiatan ini berdampak kepada kegiatan perekonomian juga secara tidak langsung. Di sini juga ada silaturahim juga yang dijalin oleh para komunitas. Festival juga dijadikan ajang temu kangen sejumlah penggemar hewan peliharaan. Julia Diaswan, Kompas TV, Palembang. Ada Pak Artis dari Pak Dulu, 5, 4, 3, 2, 1, ya!